Nama saya Loh Sriwangi dari Tabanan, Bali. Usia saya 27 tahun. Saya peserta cakap prakerja batch pertama. Pada saat bulan Maret 2020, pada saat pandemi melanda, saya kebetulan bekerja di bidang pariwisata perhotelan. Banyak karyawan perhotelan, pariwisata tepatnya, yang banyak kena PHK atau dirumahkan, salah satunya saya sendiri. Beberapa hari setelah saya dirumahkan, dari perusahaan menyarankan dan menginvite saya ke sebuah grup cakap prakerja untuk mengikuti program prakerja selama masa pandemi. Pada saat itu, saya berinisiatif untuk ikut program cakap prakerja. Dari sana ada seorang coach yang membimbing kami di grup itu untuk bisa sampai berhasil masuk ke batch prakerjanya. Saya mengambil program pelatihan dari Tokopedia yang harganya Rp600.000 bidang F&B service. Saya belajar dari video-video yang isinya bagaimana cara mengendal tamu, habis itu cara nge-serve makanan, sama seperti sebelumnya saya bekerja. Ada juga video-video bahasa Inggrisnya yang melatih bahasa Inggris kita. Puji syukur setelah beberapa bulan berlalu, keadaan sudah mulai new normal, akhirnya perusahaan memanggil saya kembali untuk bekerja. Jadi ilmu yang saya dapatkan dari prakerja itu bisa saya gunakan pas saya udah kerja kembali. Pada saat saya lulus prakerja, saya langsung posting di Facebook bilang kayak gini, "Hai teman-teman, kalau ada yang bilang prakerja itu hoax, jangan percaya ya, karena saya sudah membuktikan sendiri hasilnya." Jadi buat teman-teman yang pada saat ini terkena dampak pandemi, yang sedang dirumahkan atau yang sedang belum bekerja, saya sarankan untuk ikut program prakerja ini karena sangat membantu. Kalau menurut saya pribadi, ini sangat membantu. Terima kasih banyak kepada program prakerja yang sudah membantu saya, sangat membantu saya pada saat masa pandemi ini, baik di bidang finansial dan juga membantu saya bekerja lebih baik lagi. Beranikan.